Pemirsa, akibat jalan rusak, seorang ibu yang hendak melahirkan terpaksa ditandu warga sejauh 5 km menuju puskesmas di Majene, Sulawesi Barat. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri Lintas Sainyu siang hari ini. Saya Desvita Bionda undur diri, terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang ibu hamil ditandu warga bersama anggota Kodim 1401 Majene menuju puskesmas terdekat. Warga desa Manyamba Timur, Kecamatan Tamerodo, Sendana ini dibawa melewati jalan hingga sejauh 5 km menuju desa Manyamba Tengah yang merupakan titik penjemputan ambulans. Desa Manyamba ini merupakan wilayah pedalaman kota Majene yang belum tersentuh pembangunan jalan. Setiap ada warga yang sakit dan mau melahirkan, harus ditandu ke puskesmas setempat. Tindakan evakuasi ibu hamil tersebut bersama warga dengan menggunakan alat tandu seadanya berupa sarung bambu dengan berjalan kaki yang menempuh jarak kurang lebih 5 km. Warga desa berharap pemerintah setempat memperbaiki jalan yang rusak agar aktivitas warga bisa lebih mudah. Dari Majene, Sulawesi Barat, Ali Mukhtar, iNews melaporkan.